Contohnya seperti ini. Jadi nanti ini untuk perawatan secara berkala tetap kita pantau ya, mungkin sekitar 1 bulan lagi kita coba cek lagi pertumbuhannya kira-kira seperti apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat monsai, salam satu hobi. Oke sahabat monsai, kali ini saya akan memilih ya program jenis bahan bonsai sancang yang sudah diprogram seperti ini ya. Ini dulu belinya bahan seperti ini ya, bahan sudah programan seperti ini. Ini tinggal kita proses untuk melanjutkan ya. Jadi di sini kita coba untuk melakukan proses pemilihan cabang-cabang yang enggak kepake lah intinya ya. Jadi perlu penanganan untuk membuat sebuah bonsai ini supaya kedepannya bonsai sancang, bahan bonsai sancang ya, ini bisa terlihat lebih bagus lagi ya. Oke, kita coba seleksi untuk cabang-cabang yang mungkin tidak kepake ya. Oke, ini sampai kering misalnya, banyak yang kering karena apa, kurangnya faktor perawatan ya. Jadi kita coba untuk melakukan perapian atau merapikan supaya nantinya bahan bonsai ini bisa terlihat bagus ya. Oke sahabat bonsai ya, untuk bahan-bahan seperti ini, jadi yang kita buang ya, yang kita seleksi itu yang enggak kepake lah intinya ya, yang sebelah ini tengah seperti ini ya, kita buang ini ya, kita buang. Karena ini depan, jadi di sini harus bersih ya. Jadi untuk supaya nanti untuk batangnya ini bisa terlihat ya. Oke, tinggal nanti proses merapikan pembesaran cabang ya. Nah, kalau tidak seperti ini sahabat saya ya, nanti dia bakal kalah ya. Makanya di sini perlu kita lakukan program-program seperti ini ya. Pemilihan cabang yang bagus ya, ini kepake untuk yang ini sebetulnya, ini sudah bisa kita press ya. Ini terlalu banyak sahabat saya. Nah, sebetulnya ini terlalu banyak sekali untuk cabangnya, ini terlalu banyak. Nah, jadi kita harus benar-benar seleksi untuk cabang yang nantinya benar-benar kita pakai dan cabang yang enggak kita pakai ya. Oke, programan seperti ini juga lama sahabat ya. Jadi jangan sampai kita nanti salah pangkas yang mengakibatkan nanti bonsai ini hasilnya kurang maksimal ya, kurang bagus ya. Oke. Seperti ini sahabat mas ya. Jadi untuk program kali ini ya, karena ini masih proses pembesaran ya, ini juga karena bongkolnya segini, batangnya masih segini, kita pengen nanti ini agak besar ya. Ya paling enggak itu lebih dari 1000 jari ya, minimal segini ya untuk besarnya. Nanti kalau sudah agak besar seperti itu, kita bisa press lagi. Nah ya, oke. Untuk sancang cukup istilahnya pemulihannya cukup cepat ya, jadi tergantung media yang kita pakai, terus perawatan, pemupukan wajib secara berkala supaya apa, dia lebih cepat untuk proses pemulihannya ya intinya ya. Oke, ini udah bagus, tinggal nanti ini kita pembesaran yang ini ya.
nanti bagaimana caranya nanti kita coba untuk atur lagi ke depannya ya. Oke, nah, yang ini batang yang atas ya. Nah, batang atas ini kita buang semua ya, jadi yang kita sisain bagian bawah saja ya. Oke, sama sahabat mas ya, di sini kita itu sama-sama belajar untuk membuat sebuah bonsai ya. Jadi kalau enggak kita program sejak awal seperti ini, nantinya malah lama jadinya ya. Nah, contohnya seperti itu, batang-batang yang kita tidak menginginkan dia tumbuh, enggak kita buang, dia malah tumbuh besar. Jadi kita segera kita tangani supaya cabang atau batang yang kita inginkan ini bisa lebih cepat besar. Nah, oke. Contohnya seperti ini. Jadi nanti ini untuk perawatan secara berkala, tetap kita pantau ya, mungkin sekitar 1 bulan lagi kita coba cek lagi pertumbuhannya kira-kira seperti apa. Nanti bisa kita melakukan pengepresan di sini. Oke. Untuk proses pembesaran sahabat mas ya. Nah, di sini meskipun kita taruh di wadah pot seperti ini ya. Nah, ini media harus bagus ya. Di sini tanah yang sudah dicampur dengan pasir Malang. Nah, tinggal nanti kedepannya kita rutin pemupukan secara berkala, terus pengepresan cabang, pengepresan batang ya. Untuk cabang-cabang seperti ini bisa kita pres kalau dia untuk ukurannya sudah memenuhi target lah ya. Dan untuk pembesaran batang juga perlu kita pres nanti batangnya supaya apa, dia bisa lebih membengkak ya untuk batang-batang seperti ini. Karena untuk dengan ukuran batang segini bagian bawah ini dengan batang atas terusan ini itu masih jauh ya perbedaannya. Jadi kalau kita pangkas di sini sekarang nanti malah kurang lama ya, kurang bagus, jadi lama. Nah, tergantung kita menyiasatinya seperti apa supaya pertumbuhan dari jenis bahan bonsai yang kita program ini untuk pertumbuhannya lebih cepat ya. Untuk menyiasatinya biasanya kalau saya pribadi di sini kita sayat ya, kita bikin koresan-koresan, biasanya dia malah cepat untuk membengkak ya, pembengkakan lebih cepat kalau kita sayat-sayat di sini, biasanya seperti itu. Jadi kalau nggak kita lukain, kita biarkan polosan seperti ini, dia bakal lama ya memanjang ya. Kalau ini sudah bagus, ini untuk akar-akarnya sudah bagus, tinggal program bagian atas saja kalau menurut saya ya. Ini prosesnya masih lama sobat mas ya. Kalau 1 tahun saja ini masih belum apa-apa ini ya. Nah, kalau 1 tahun, karena untuk memecah daripada cabang, anak cabang ya, ranting itu membutuhkan waktu yang benar-benar sangat lama ya. Jadi nggak bisa 1 sampai 2 tahun, itu mungkin untuk bahan seperti ini insya Allah mungkin sekitar 2 tahun lagi lah ya, bisa terlihat enak dipandang ya. Oke, untuk hasil kali ini mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih untuk sahabat mas yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sahabat mas tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya yang berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.